Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah nama hotspot pribadi di HP Samsung Galaxy A01 Core ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, di sini kita masuk ke menu setting atau pengaturan HP-nya. Kemudian kita pilih di bagian koneksi yang ada di atas ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita pilih yang hotspot seluler dan penambatan. Kemudian kita ketuk di bagian hotspot selulernya. Di sini ya teman-teman, bukan di sininya, tetapi di sini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik di bagian namanya. Lalu, untuk nama yang sebelumnya, di sini kalian bisa hapus. Kemudian teman-teman bisa ganti dengan menggunakan nama yang baru ya. Oke, jika sudah kita bisa simpan perubahannya. Oke, dan selesai, dan teman-teman bisa lihat di sini. Untuk namanya sudah berubah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.